ngetamelo apa hatimu aku itu cukup hatiku sih maka aku ngguyur tuh aja senyum tak hadapi dengan senyum. Aku dirasa nih kok gak roh motoku lu hatiku roh tapi guyur tuh aku dibatin uang roh aku dicelok uang roh aku. Makanya aku sampai roh praktek-praktek dukun-dukun sing berkedok agama. Kenapa saya tahu? Apa mari tak lono ngono kok langsung ganti syaratnya. Gak kerajaan. Ganti banyu karo gula. Mari tak lono mana, apa kok ganti mana? Ya ono situ sing pancet banyu wae Pasuruan. Wes ketok iku kon nuntal, kon ombe. Gak tambah beban, gak tambah ngeringan, no tambah beban. Karena itu hanya doping. Kon merasa waras karena kena doping. Aku masih searek ini gak kalah gua ambek wong dowong. Tak batuk nek perkara pengetahuan ilmu. Nggih. Napa niki nyoba? Pun langsung ae. Saya bisa merasakan lepas roh. 2000 ayo umur usia 42. Itu baru aku gajah. Nanti poso Ramadan sak munu kecil ya gerang setahun tok sing terima. Wis tak jelasno. Iku pun wis pikiran ati wis fokus. Wis gak mikir nyabang. Gak mikir nyabut gawe riyo meneh manggoreng kacang gak. Yang penting yang perempuan harus ndukung. Nek bojomu gak ndukung, gak dadi. Bisa-bisa itu bengok, wajahnya bisa jual sepeda. Lo lagi tuh, wajahnya bayar SPP. Makanya orang wajah aku tundukung. Ya pada sampai Kanjeng Nabi tuh. Kanjeng Nabi, Nabi pertama, kedua, ketiga baru dia mendukung. Akhirnya jadi sukses Islam tuh. Pertama gak bisa tadi, kedua ya tadi, ketiga. Sampai Sri Wati Ija itu baru. Harus ada dukungan dari pihak perempuan. Bangkan wong lanang sing kerja, wong wedok sing dungakno. Gak ada dukungan perempuan ndak bisa, Pak. Nah, tapi ya laku, Dek. Wah, ya iso bojo sampean bungok-bungok. Lah, ujung-ujungnya gak nyambut kan. Gak gampang dolenan ilmu. Ana rapalan amalan, wah gampang lah ngamalno, apal posoi dadi. Kula rapalan. Coba pot. Merkurang kene ngene sak ulan tok dadi wis, sakti wis. Tak uri rapalan ngono ae. Wis poso pati geni ping 3 dina ngebleng. Mari ungkalen. Ngrawata, mari ngidango. Apa kira gak ngetut wong tuwa poso ngidang, poso ngalong. Poso ngrawat. Ngrawat iki mangane ambek cangkem gak oleh ambek tangan. Aku kecil itu ngetut no waktu aku laku. Zaman gak mulu sih, zamannya sepeda kebo, turun ada lampu. Waktu aku tau apa malah pulang gua kembiang itu. Aku harus nunggu sepeda. Aku harus nunggu sepeda ini. Nah, saya ketok sinar, serut malah buli lewat gua. Delok tau apa, mau turun ngerti aja. Kemana yang sinar kok matahari terus pinggirnya kuning pior 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 mabu tak tahu tahu apa ya nah, pikiranku konang setan jin gondormu gak tau kaya tok aku sinar-sinar tok ini sinar biru hijau putih kekuningan
Wireng ini ireng kok kristal lu pior pior pior. Ono. Opo. Tolaha tole ngono mlebone nang gua, guane padang diluk tok ilang. SD lebih. Cilik durung ngerti apa-apa, durung ngerti ngono-ngono iku. Awak seneng dijamblakrak ngono-ngono iku. Saulan mulai konceng peda kebus pedaan nih wah jadi peda montoran peda ontel nih apa menenang bagus sirun ketingan ngunu jeda sekar dadu yang ngunu enak ketingan nih itu ada itu sih mbakku sirun nih adiknya bapakku dia. Dua anak loro, dua anak telu, Orep, Sudar, ambe Cipto itu toh. Ya si Orep tak kenal nih siapa aku laru deh. Tadi untuk guru nih, ono kecoa Joko dipendem, tunggu 10 menit Joko bisa teres. Kecoa itu. Nanti waktu aku malbu wete pinggir singgoni sirun itu ketinggian itu malbu bleng. Terus aku nunggu sepeda nang jembatan cilik nyabrang kali cilik ini macan loro teko bote sing nunggu makam itu sewadu itu gak omong kok sadu salah bijuan teko ini sirun nang di ada tamu, aku tak ada kan, ada kuburan kok ada tamu, tamu dah semua sewaktu ini coba ini, lupa tel mana ngomong dulu, bisa dulu pocongan, gondor, bingung ya apa sih rupanya. Aku sing bingung maksudnya. Wong cek enak iso ndelok pocongan, iso ndelok buta, iso ndelok bongkok. Nang dirupane. Kaya apa rupane? Sampeyan kok ro, Gus. Lho, kadane aku ro tapi garo lho, lah repot to. Aku ro nek iki kopi. Tapi aku garo iki kopi apa? Kok kopi singa kapal api aku garo. Rone iki kopi. Wis padha ati ro moto sing gak ro. Padha mbek ngono. Ngetamel opo atimu aku ro. Cukup atiku sing ro. Mangkane aku guyu tok senyum, tak hadapi dengan senyum. Aku dirasani wong gak ro motoku. Lho atiku ro tapi guyu tok aku. Dibatin uang eroh aku dicelok uang eroh aku makanya aku sampai eroh praktek-praktek dukun-dukun sing berkedok agama kenapa saya tahu apa mari tak lonong ini kok langsung ganti syaratnya gak kerajaan ganti banyu karo gula mari tak lonong mana apa kok ganti mana. Ya ada situ yang pancet banyu eh, pasuruan terus ketok itu kan nuntal kan nombe gak tambah beban gak tambah ngeringan no tambah beban karena itu hanya doping kan merasa waras karena kena doping ya gak suwe penceng mana. Kroso bisa. Oh ya wes pega kroso. Alhamdulillah waras jantungku. Waras apa? Iku doping waras. Ya gak suwe langsung geblek penceng. Tadi aku lah tulinan ngolah roso. Sampai iso nyiptakno roso.
kosong. Saya nggak mau kosong. Saya mulai belajar olah rosok, ngaji rosok. Itu guru saya, hati saya. Nggak ada guru. Sampai saya bisa nyipta no rosok, nyipta no rosok. Jeruk. Tapi ya jelungup-jelungup. Wong nek wis cedhak pengeran iku nyambut gawe lancar. Sopo ngomong? Ah, tambah gak diwawo blas sampe dunyo. Karena ilmu untuk menuju mengenal Gusti Allah itu untuk kekayaan, bukan kekayaan harta duniawi, melainkan kekayaan hati, ketenangan hati dan jiwa. Tujuannya hanya itu. Iku ilmu sing kena ditumpaki meneh nang akhirat. Ya, ilmu rapalan kuwi meneh gak ditumpaki tambah dadi tumbal ya mbek demi. Heh. Status ngoten iki termasuk mana iki ambek. Ya iya toh, Pak. Ya nggih toh. Ya, orang lain iki gak bakal tahu. Orang terdekat pun enggak mungkin tahu jelas siapa sejati saya. Bisa tahu wujud saya, rupa saya, nama saya. Sejatine sapa bingung. Apa meneh wong delok gawe moto, delok aku lho bingung muter gonta-ganti ngene. Aman pikir aku meneng-menengi gak ngawasi. Ya kadang guyu-guyu dhewe nonton wong delok aku. Aku terus meneng dilu. Kedulungan apa? Yang dinamakan kosong itu isi-isi kosong. Orang yang sudah menuju ke sowong nol. Bener kosong. Sebenarnya isi. Diarani isi tapi kosong. Ten sampean ngoten ta? Nggih. Sampean kan ana jawaban iku. Lah sing jawab iku ati apa demitmu? Lah tergantung belajarmu, belajarmu makrifat apa belajar moto nafsu. Paham toh? Mangga nolak napas tek 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 telek aja diterusno nek kon terusno cakramu buka nggih nek cakramu buka ya gak selamat kon mlebu terus kabeh kok salus-salus akhirnya sok delok motomu nggih paham nggih mangga untuk kene dindek tek pedot nafsu gelendas di pangku main ngolah rasa. Makanya aku ngomong lah sono jawaban demi teh. Ya iku sing diarani kosong isi. Isi tapi kosong. Makanya aku nang YouTube ketok kosong. Diarani kosong tapi getaran kok gede. Makanya wong nek wis iso ngosongno enak. Iso ngosongno dhewe, iso ngeboki dhewe. Orang menuju ke kosong iku lepas dunia. Kayak ngene-ngene iki ilmu ya. Kayak ngene-ngene gak rezeki iki. Ini rezeki. Kayak ngene iki. Ya kita anggap kosong-kosong, isi-isi. Tergantung pemegang. Ini hanya benda. Oke. Ini hanya benda.
Yang sakti bukan bendanya, pemegang. Ini hanya wayang. Yang sakti dalang. Ini gepi antul. Lho langge. Ini menunjukkan bahwa kita ini melestarikan budaya Jawa. Ini dilestarikan, dirawat supaya apa? Enggak sampai apa keropos entek. Supaya tetap woto. Itu melestarikan. Kalau uri-uri budaya itu menelusuri sejarah-sejarah diuri-uri didolehi bener kebenarannya. Enggak hanya tembung cerita. Saiki salah kaprah kabeh uri-uri budaya saja. Kon sajeni sapa? Nyeluk demit, cek teko. Kerisku sak mene kaya wonan jaluke gak minyak mesik Jafaro gak singer. Coba demite kok njaluk Jawa tak idek tambah. Ngumbah satu suro apane satu suro nang kora-korane ku nek ngumbah. Ini dulu sebelum menemukan tuane, dia dijaga sama Korin jare wong Islam. Demite sing duwe. Nah dia dijaga untuk disempurnakan, niki sempurna, no baru mlebu kene dadi energi gaib yang memancarkan aura. Dan baru nek kecekel ngene sing jaga genti menungso duduk demit. Lah nek sing jaga demit akhire diperintahi wong-wong sugih kembang akhire nyaplok saiki waya nagih demite nagih bingung. Pon mudeng awas. Sing duwe keris-keris iki lho. Nggih, kabeh jawabane ngono nang kene kabeh jawabane mboten ngertos. Makane tak kei pengertos. Iki mbok masih tasawuf tak cuklek kate lapo. Wong kres gak iso nglawan. Ana iki gak mencuklek aku sing nglawan. Iso tak kaploh iki ya, Mbak. Lho, sing bener ya iku. Ya aku sing nyuklek babah wae ku dhewe. Tapi nek sampe sing nyuklek aku sing ngamuk tutup demite. Nah, lho lagi Pak, itu yang benar. Kasus nyatanya itu. Belajar kasus nyata juga. Jangan belajar hanya cerita sejarah. Dinyatakno. Nah, nek tembung cerita ngaju rasa ngaju ngene-ngene, aku ya iso ae. Barang kok kon praktekno bingung. Loh iya toh. Nah aku kan enak welcome. Yang merasa bisa iso ngaji rasa, berarti wong wis iso getarno jiwane menungso. Monggo longgo sing enak, gak usah aneh-aneh. Cekletek seret-seret budal mulya dhewe tapi. Loh enak toh. Monggo lho, nyantai. Tarik seret budal. Kunu meneng, ini rokokan. Mangkanya jasad-jasad. Kaya jasadnya wong sing wis iso nglepas noro iku jasad pilihan. Untuk bersemayamnya roh-roh leluhur yang muksa. Jiwa-jiwa leluhur yang muksa.